Kericuhan mewarnai unjuk rasa para pedagang kaki lima yang menolak pembatasan kendaraan di kawasan Simpang Lima Gumul Kediri. Aksi saling dorong ini mewarnai unjuk rasa pedagang kaki lima di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri. Para pedagang memaksa masuk gedung DPR untuk mendesak anggota DPRD Kediri membatalkan aturan itu. Mereka juga meluapkan kemarahannya dengan cara membakar gerobak. Para pedagang merasa terancam pendapatannya akibat aturan pembatasan kendaraan ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kediri akan menangguhkan aturan ini untuk dikaji ulang.